Pak, ini kenapa sih ditaruh di sini bukannya dirapiin? Biarin aja, biarin, ntar juga yuk, orangnya balik lagi. Kok copot? Yuk, biarin aja yuk. Hah? Gak ada orang juga yuk. Pak Mali tahu kalau mainan dibiarin begini malam-malam ntar ada yang mainin lu. Apa iya? Iya, nggak ya, boleh Pak Mali. Ya udah kalau malam-malam ada yang mainin, tinggal paginya kita minta duit nyewa jatuhnya. Emangnya playground? Udah jangan diberesin, nanti juga balik lagi orangnya. Mau. Kangen aku. Pak. Sama bayi. Hah? Kemarin ada bayi babi. Aku pengen aku rawat. Ya bener pengen dong. Aku rawat. Masa bayi babi. Hei, larinya mentok. Iya, larinya mentok. Tapi kalau emang kangen, kita jenguk aja ke rumahnya yuk. Yuk. Berasa nggak kalau kantor ini begitu ada bayi kemarin terasa ceria, happy semuanya. Ya pasti gitu kalau ada bayi bau minyak telon gitu. Iya, kangen ya, banget. Ya masa bayi taruh di dalam sini mulu? Kasian apalagi kalau abis mandiin bayi terus dibedakin bagian belakang pok-pok-pok itu seneng banget. Iya. Gitu. Terus kalau malam tuh kalau ada bayi di kamar, kalau malam tuh ada suara gini. Nggak. Pompa AC. Pompa AC. Kan gitu malam. Bukan gua lagi nginget-nginget. Si Aiko perasaan kagak gitu. Kagak ada suara begitu. Udah ntar tinggal dibegituin lagi kalau ada bayinya ya. Eh kita tengokin aja ke rumahnya gimana? Kita jalan ke rumahnya, kita bawain apa gitu. Kita tadi belanja perlengkapan bayi pas lagi mau ke kantor terus kesini dulu apa ke tempat perlengkapan bayi beli ini buat si bayi. Tumben Bu Esti. Ngomong-ngomong apa? Esti isi. Isi dari mana? Itu udah beli perlengkapan. Buat bayi yang kemarin. Buat bayi yang kemarin. Alah, diem-diem. Biar bayinya ntar jadi musisi. Barangan cita-cita orang belum tentu jadi musisi. Ya. Tadinya gue bilang beli aja mainan bola. Ya. Supaya gedenya jadi pemain bola malah dibeliin gitu. Motoriknya kan bagus. Nanti kalau bayinya udah gede dia bisa mulai bermusik. Ya, tapi bola ada warna juga gitu. Nah, warna ini kan ada bulatannya juga, kerekannya bagus. Enggak, yang punya duit. Enggak, nah, gitu dong. Anak itu harus. Makanya ini sebelnya kalau cewek megang duit udah semena-mena. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak kemarin ya gantar gua kasih Lego gedenya jadi kuli tenang aja. Emang begitu. Ini ngomong-ngomong pakai duit siapa beliin? Pakai duit kantor. Di. Ya ampun Esti. Kenapa lu belanjain beginian sih? Kan kasihan bayinya ntar kalau enggak dapat mainan baru. Ada orang tua mereka. Iya. Enggak kan? Ya kemarin buat sesuatu yang ngutil kan dia. Ya udah dicatat ya, jangan sampai boros-boros. Enggak apa-apa kan banyak banget itu Bu Esti. Enggak apa-apa. Kan katanya mau ini nih lagi nih. Gua nyuruhnya belinya bantal guling aja, dia malah bentuk bantal satu lagi. Bantal. Ini bantal peyang ini. Bantal peyang. Iya. Itu namanya bantal peyang. Buat kepalanya Pak Dika biar bentuknya bagus. Ya, ini dijualnya paketan nih bantal guling, dia nambah satu lagi kan boros maksud gua. Itu emang udah satu paket. Lah ini ngapain sih? Eh, bayi dipakein guling ngapain? Emang lu ada lihat bayi baru lahir tidur begini? Ya buat tangan aja. Buat tangan kanan kiri. Oh. Udah kan lucu-lucu. Ya udah kalau jangan aku mau dimasukin aja. Duh, aku balik lagi. Kamu mau aja. Aku mau dimasukin aja. Kok datang mau dimasukin aja. Tapi ini wajib lapor doang. Dia jafu enggak ngeliat ini? Iya. Saya coba sendiri juga nih. Iya. Ini masihnya janji. Ibu tadi ngomongnya gimana pas masuk? Mau dimasukin aja, Komandan. Aduh, itu bukannya kita enggak mau, Ibu kan habis ngelahirin lagi lega-leganya. Aduh. Maksudnya pengen ditahan aja. Enggak mau dikeluarin, dimasukin aja. Orang di mana-mana ditahan, pengen dilepasin kok malah pengen dimasukin. Enggak ada teman kok di sini kan banyak tuh teman-temannya, bapak-bapak, ada komandan. Loh, Mas mau ke mana lagi, Mas? Saya kan mau pergi lagi, saya mau melaut lagi. Nah, ini katanya anaknya rewel sekali. Bawa, boleh nggak? Boleh pegang nggak bayinya? Huh? Boleh gendong nggak? Boleh gendong nggak? Saya mau ngecek aja. Baik, Gustor rewel. Boleh gendong juga. Siapa namanya Gustor? Namanya udah ada pemain. Namanya siapa? Gustor. Gelato. Gustor. Nama panjangnya? Agus Cinta Sinyol. Gunyo, Agus Gunyo. Namain aja Gumoh, Gumoh. Agus Gumoh. Gumoh.
Tapi dua hari lalu ada yang nyari Mas Agus datang ke kantor. Apa ya? Manggil-manggil di luar. Agus! 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 Ujungnya gitu. Beda, itu ujungnya gitu. Komandan, ya, saya gak mau ditinggalin lagi. Biasa ada teman gak apa-apa sih di dalam aja. Tapi gak bisa. Oh, ini kan suaminya mau berlayar. Wajib lapor doang mungkin. Wajib lapor aja. Tapi kalau stay di sini gak bisa. Ya, ya, tapi tolong dong isi saya. Maksudnya isi saya pengennya di sini. Kan kalau... Saya sih udah coba nahan untuk di rumah aja. Saya udah panggil orang segala macam. Gak mau deh, maunya di sini. Yaudah, sebenernya mau di sini lagi. Yaudah, ini berarti peralatannya saya taruh di mana. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kebetulan kita udah beliin hadiah buat Gusto. Oh, gemes. Lu anak kecil dikasih kasur Palembang. Ini kayaknya Gusto kan butuh stretching, ini ada karpet yoganya. Bukan! Lagian matras. Boleh, boleh. Bayinya boleh di sini tapi mungkin Mas Agus dan... Mau yoga dulu kayaknya sebenarnya. Oh iya, iya. Mau yoga dulu ya. Gusto udah bisa capoeira tahu Tante. Sama ini, Mas Agus sama Mbak Sinyo, ini kita patungan, kita beli kaos karung kebetulan. Kaos kaki! Ini awal. Ini awalnya adalah kaos kaki ayam, tapi kita pikir ya kita kasih. Beli apa lagi? Ini kita beliin biar biar bayinya enggak kesepian. Apa jangan lagi kau jangan. Jangan ada yang relate. Sekarang mana ada yang relate. Ya. Ah, komandan beliin apa? Ini. Komandan gak mau beliin rumah gitu sama mobil? Enggak, enggak. Gusto kan soalnya suka gitu. Kurang ajar lu ya. Rumah buat lu, bukan buat anaknya. Nih. Ini katanya kita... kurang ajar. Nah, ini kami beliin untuk penutup ledeng. Jadi nanti... Biar gak makan kan, gak butek soalnya. Tau gak ada? Komandan pernah miskin juga. Pernah. Biar gak butek. Kamar mandi lo airnya bau besi ya. Saring-saring. Ini boleh kita bawa gak? Aku mau ajak dia main. Bu, jangan terlalu deket tuh. Kena kegigit awas. Enggak. Mau main ya? Iya, kita mau main dulu ya. Udah ajak main. Bawa ya, ajak main ya. Kita masak telur dua. Komandan jangan lagi-lagi ya nyuruh-nyuruh saya gini ya. Kenapa sih? Suruh saya nyari rumah ibu ini nih. Kenapa? Kebanjiran saya. Kok bisa? Banyak airnya nih, Sanyurita. Ini saya bawa, saya dapat bukti komandan. Apa ini? Ki. Kamu ngapain kesini lagi? Kita kan udah selesai hubungannya. Oh, beda Agus. Beda Agus itu. Oke, tante saya ini gak nyakitin. Oke, nih. Enggak, lu megang kardus kayak bawa lemari. Asli. Kayak ribet banget, bingung gua. Lagi orang bantuin apa? Biasa gitu bawa kardus ya? Iya. Aku gimana tadi? Tuh. Kayak bawa lemari. Kayak orang mau pindahan bener-bener. Loh ini kok mobil-mobilan mainan polisi semua? Makanya komandan ada di rumahnya ibu si Corita. Ibu sebenarnya kenapa sih? Atribut-atribut kepolisian. Ibu sebetulnya polisi. Ada poster-poster. Gak cuma saya polisi, aneh banget. Sebenarnya ibu siapa sih? Anda sebagai suaminya gak tahu kalau kebiasaan istri Anda seperti ini? Loh gak sih, saya baru lihat nih ada kayak beginian semua nih. Semua polisi-polisi. Maksudnya apa? Jadi... Ini apa ya? Maksudnya? Jadi anak tadi... Oh ini Taras Pak, kebetulan. Nanya. Kurang ajar banget. Yakin Taras Pak, kelihatannya kayak gadung. Eh sebentar, dijawab itu suaminya. Itu ini, apa? Kenapa banyak sekali mobil mainan polisi? Hah? Ini apa semua Miang? Tiba-tiba bunyi. Tiba-tiba bunyi. Apa itu? Ini apa? Ini kok kamu ngapain ngumpul-ngumpulin kayak ginian? Ya itu Piang, Pak, Komandan. Aku tuh sebenarnya dari dulu suka nonton 21 Jumpscare. Jumpscare. Aku suka polisi-polisi, jadi Gusto tuh waktu itu udah ngirim WhatsApp ke aku. Kalau pengen diinterogasi sekali-kali di kantor polisi. Jadi ya. Makanya ngutil itu sengaja? Iya, karena... Biar masuk kantor polisi? Karena saya mau korupsi juga nggak tahu, saya kan nggak ada kerjaannya. Nah, mesti ada kerjaannya, Bu, kalau korupsi. Gimana dong? Proyek. Iya.
Jadi kayak karena ngidam, aja. Karena ngidam. Itu karena ngidam jadinya kamu kayak begini. Iya gustonya yang kasih sinyal ke aku, Piang. Kamu kenapa gak pernah ngomong kayak gini sih sama aku? Kenapa Pak Wendy? Mohon maaf boleh nanya. Ini kapok apa pegas ya? Bulan. Udah curiga. Ibu ini pas nyusuin di sini ada tulisan. Sentral Pak. Sentral kesian dikit. Ya mama. Malah. Ya berarti ini cuma gara-gara ngidam. Ya udah enggak apa-apa. Ya kalau ngidam beli nasi lah biar adem. Adem. Ya udah Ibu, enggak apa-apa Ibu Sinyo, kami maafkan. Ya kan belum minta maaf, Komandan. Tapi kami tahu, kamu pasti mau minta maaf. Ya tahu itu. Ya ini polisi yang bijak. Ya. Saya minta maaf deh, Komandan. Nah, kan bener kan? Tapi bagusnya dia ngaku sih, Komandan. Enggak lari gitu. Enggak. Ada teman saya waktu itu lari tapi enggak bisa jalan-jalan. Kok ngapa ya? Kasian ya? Kasian lu. Orang lari enggak bisa jalan-jalan. Belum selesai itu tadi. Iya. Kepotong iklan.